Di tengah pandemi COVID-19, siswa SMK Negeri 6 Palembang berdiam diri di rumah sambil berlatih memainkan alat musik gitar solo untuk mempersiapkan diri mengikuti ajang Festival Seni Musik di tingkat nasional. Stamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Inilah siswi SMK Negeri 6 Palembang, Anastasia Zahrani, siswa kelas 11 jurusan perhotelan. Walau di tengah masa pandemi COVID-19, ia tetap semangat memainkan alunan musik gitar solo saat berdiam diri di rumah. Saat memainkan alat musik, Anastasia bercerita bahwa ia memulai bermain musik sejak duduk di sekolah dasar kelas 6. Ia pun belajar secara otodidak melihat siaran YouTube di internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Zahrani. Saya dari SMK Negeri 6 Palembang, jurusan perhotelan. Di sini saya sedang mengikuti FLS2N Festival Lomba Seni Siswa Nasional yang diadakan pertengahan bulan September. Pada masa pandemi ini saya terus berlatih dengan semangat untuk mengharapkan agar saya menang dalam tingkat nasional ini. Saya mulai belajar gitar ini dari kelas 6 SD dan saya sangat menyukai bermain musik. Harapan saya dengan saya mengikuti lomba gitar solo bisa membanggakan Sumatera Selatan dan membawa harum nama SMK Negeri 6 Palembang. Menurut keterangan Zulfikri, kepala sekolah SMK Negeri 6 Palembang, pihaknya memang mencari bibit-bibit yang bagus untuk dipersiapkan pada lomba seni siswa Festival Gitar Solo di tingkat nasional, baik itu di kota, provinsi maupun gitar nasional. Solo ini memang kita cari bibit-bibit yang bagus ya untuk dipersiapkan lomba festival seni siswa tingkat nasional, baik itu di kota, provinsi maupun nasional. Tuh kita cari, artinya memang benar-benar yang siswa punya keterampilan ya musikal yang baik, itu yang kita utamakan. Dari seleksi yang kita adakan di sekolah, muncullah satu yang memang artinya sesuai dengan standar yang kita inginkan. Dirinya dipilih ditunjuk oleh kepala sekolah untuk membawa nama baik Sumatera Selatan dan membawa harum nama sekolah SMK Negeri 6 Palembang dalam mengikuti ajang lomba seni siswa Festival Gitar Solo di tingkat nasional yang akan dilaksanakan pada bulan September 2021 melalui Zoom. Sebelumnya ia pernah mendapatkan juara 1 dalam memainkan alat musik gitar solo di tingkat provinsi antar sekolah. Dalam perlombaan di tingkat nasional, Anastasia Zahrani akan memainkan gitar solo dan membawakan lagu daerah asal Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen Apriansyah, Palembang Baru TV, mengabarkan. Kalu...